Enggak, yang paling salah nomor apa? Sama ini. Ini apa, Olive? Pabrik tahu, oke. Kita lihat satu-satu dulu ya. Ini tahu terbuat dari apa? Kacang apa? Bu Meni tadi bilang apa? Pabrik tahu ini tahu terbuat dari kacang. Kedelai ya. Terus tahunya diapain? Kacang kedelainya dibuat apa dulu sebelum jadi tahu? Di gimana ini? Oh, digiling dulu. Mana tempat penggilingannya? Oh, ini tempat penggilingannya. Setelah digiling, terus di mana, Olive? Tahunya. Setelah digiling, terus gimana? Oh, ini tahunya taruh di sini, ya. Terus setelah taruh di sini, ini apanya? Oh, ini tahunya. Kalau ini apa ini? Oh, ada masjidnya. Masjidnya buat apa? Buat sholat. Buat apa lagi selain sholat? Oh iya, untuk menyembelih sapi saat kurban ya. Ah, Olive ingat. Terus tahu yang sudah dibuat ini sudah digoreng belum? Oh belum, tahu mentah. Ada orang beli dibawa. Dibawa pulang, oh gitu, jadi kita harus beli ini masak sendiri ya. Ini bukan tahu yang sudah digoreng. Kalau tahu yang sudah digoreng itu rasanya apa, Liv? Tahu yang digoreng rasanya manis atau asin? Asin. Kalau tahu bacem tahu nggak, Olive? Tahu bacem? Pernah makan tahu bacem belum? Belum, oke. Besok hari Kamis kita belajar di Sentra Bahan Alam bikin satenya ya, Li. Apalagi yang Olive mau ceritakan sama Ibu? Sudah, oke. Terima kasih, Olive.